Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semua, pemirsa di rumah. Jumpa kembali bersama channel Ilham Bonsai. Kali ini saya akan melakukan pruning atau sedikit pengawatan pembentukan pola dasar dari bahan Red Panama. Tentunya untuk mengisi waktu, untuk hiburan. Semoga ini hiburan ini bisa menambah manfaat dan wawasan untuk pemula yang belum tahu dari bahan Red Panama. Red Panama ini sangat bagus sekali untuk bahan bonsai, juga banyak kelebihannya ya. Ini daunnya seperti daun pepaya namun merah. Bila dibuat untuk bonsai, daun bisa kecil-kecil. Begitu sobat-sobatku, bunganya sangat bagus sekali bila sudah mulai berbunga seperti bunga sepatu, namun warnanya merah sekali. Oke, ini masih remaja, dan ini masih remaja kalau tidak dibentuk pembentukan awal dari anak-anak cabang yang rimbun ini. Dia Red Panama ini cenderung anak cabang itu lurus ya, lurus-lurus. Jadi perlu bantuan untuk pengawatan, untuk membentuk sesuatu seperti karakter bonsai. Begitu sobat-sobatku, untuk pemula yang belum tahu ya, ini tentunya coba aja dicari seperti bahan ini untuk bahan bonsai. Oke, akan saya lakukan. Tonton videonya, semoga bermanfaat. Oke.
Oke, sobat semua, ini hasil dari wearing atau hasil dari pruning ya. Ini hasilnya ya. Tentunya sangat bagus sekali untuk saya ya, daripada tadi semrawut. Ini saya bikin mahkota calonnya di sini. Ini belum ada perantingan sama sekali, tinggal menunggu perantingan ya. Ini hasilnya ya. Cukup lumayan daripada tadi, sobat-sobatku. Sudah ada liukan-liukan karakter bonsainya. Oke, semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa dukungannya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.